Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selawat dan juga syafaatnya, semoga para sahabat yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, selalu diberkahi umurnya, dimurahkan rezekinya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Sahabat yang dirahmati Allah, dijelaskan oleh Kiai Haji Abdul Ghofur, amalan yang maha dahsyat juga mujarab bagi yang sedang terlilit hutang. Sebelum saya berlanjut, saya mohon dengan penuh keikhlasan Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan juga subscribe-nya. Sahabat yang dirahmati Allah, Kiai Abdul Ghofur berkata, saat tiba waktu subuh, diawasi oleh dua malaikat dan mereka ikut mendoakan. Disebutkan ada ayat menjelaskan, jika itu disedekahkan kepada yang tidak mampu membayar maka lebih baik. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan diberkahi. Disebutkan lakukan sedekah subuh berapapun jumlahnya, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai sedekah yang sedikit-sedikit. Cara bersedekah subuh adalah siapkan celengan dan setelah sholat subuh masukkan sedekah. Namun sebelumnya lakukan sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah subuh, karena sholat sunnah qobliyah subuh dasarnya hampir sama dengan sholat sunnah wajib. Dijelaskan sholat sunnah subuh sangat istimewa, apalagi yang wajib. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga amalan ini bisa membantu Anda dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.